Dan di antara kandungan dari hikmah Allah Subhanahu wa taala adalah bahwasanya kehidupan ini tidak pernah akan lepas dari yang namanya kesedihan-kesedihan, munaghisat, wal mukaddirat, dan kesusahan-kesusahan. Artinya ini sudah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang dibaliknya begitu banyak yakni hikmah yang bisa kita ambil. Nah, di antara ketentuan Allah Subhanahu wa taala tersebut berdasarkan kebijaksanaan Allah dan ada makna yang terkandung di baliknya, bahwasanya kehidupan ini tidak lepas dari begitu banyak kesedihan yang harus kita hadapi, begitu banyak kesusahan yang harus kita alami. Kita juga pernah bahas pada Tafsir Al-Muyassar Surah Al-Balad kalau nggak salah ya, Laqad khalaqnal insana fi kabad. Bahkan satu ayat itu kita bikin video kan waktu nggak salah ya, kita bikin video khusus ya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam kabad. Kabad itu kesusahan demi kesusahan. Inilah kehidupan. Tapi Allah adil kok. Ada kemudahan setelahnya, ada kegembiraan setelahnya. Nanti ya gitu lagi. Ada kesedihan yang kita hadapi, habis itu nanti ada kebahagiaan. Ada kesusahan yang harus kita selesaikan, habis itu ada kemudahan. Begitu memang terus kehidupan dunia, kata Syekh. Wa man arada an taduma lahu as-salamah wal 'afiyah min ghairi bala'in fama 'arafa at-taklifa wala fahima at-taslim. Maka barang siapa yang selalu ingin dia dalam keadaan selamat, dia dalam kesehatan dan keafiatan, aman gitu ya. Aman, nyaman, selamat, sehat, pengennya gitu terus. Nah, barang siapa yang inginnya seperti itu terus, min ghairi bala, tanpa ada kesusahan yang harus dihadapi, tanpa ada kesedihan yang harus dihadapi, fama arafat taklif wala fahimat taslim. Maka orang yang demikian, dia tidak tahu akan at-taklif, bahwasanya semua kita ini diberikan beban tanggung jawab. Wala fahimat taslim, dan dia tidak faham bagaimana cara berserah diri. Orang yang pengen selamat terus, pengen aman terus, pengen sehat terus, pengen bahagia terus, nggak ngerti dia bahwasanya di hidup ini kita ada tanggung jawab dan menapaki dan menjalani untuk menunaikan tanggung jawab tersebut. Ya ada kesedihan yang harus kita hadapi, ada kesusahan yang harus kita hadapi. Wa ma fahimat taslim, dan dia tidak mengerti. Berarti orang kalau pengen selamat terus, pengen afiat terus, pengen sehat terus, pengen aman terus, berarti dia tidak faham bagaimana harusnya kita ini berserah diri kepada Allah. Kita hanya berusaha, tapi inilah perputaran roda kehidupan. Maka berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi berusaha. Ada masalah, hadapi. Ada kesusahan, hadapi. Ada kesedihan, ya memang seperti itu sudah hidup ini. Nggak bisa kemudian kita bahagia terus, ada kesedihan yang datang. Tidak bisa kemudian kita aman terus, kadang ada rasa takut yang datang. Tidak bisa kemudian yakni kita nyaman terus, ada bala yang datang. Wallahu a'lam bishawab.